Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Training Day. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang dipindahkan ke divisi baru sebagai petugas narkotika dan ditempatkan di bagian kota Los Angeles yang terkenal akan kriminalitasnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang baru saja bangun dari tidurnya. Pria itu bernama Jack Hoyt. Jack mempunyai seorang istri yang bernama Lisa dan seorang anak yang masih kecil. Pada saat pagi itu, hari pertama Jack masuk dalam divisi kepolisian dan ditugaskan bersama polisi senior. Saat Jack sedang mempersiapkan peralatannya, tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Lalu Lisa pun menjawab panggilan teleponnya. Ternyata yang menelpon adalah seorang polisi senior tersebut. Yes, sir. The coffee shop at 7th and Witch. Kemudian mereka pun bertemu di sebuah kafe. Di situ terlihat seorang pria yang sudah menunggunya. Pria itu bernama Alonzo Harris dan dia adalah seorang polisi senior yang cukup dikenal di kota tersebut. Setelah berbincang-bincang dari kafe tersebut, mereka pun langsung berangkat untuk berkeliling kota. Alonzo rupanya sudah menyiapkan beberapa rencana untuk hari ini. Dan benar saja, Alonzo dan Jack memantau sekelompok remaja dan mengejarnya. That's right. See the hand? Yeah, I saw. Stay off of the rover. Sekelompok remaja itu ternyata mempunyai paket berisi narkoba. Lalu Alonzo mengambil narkoba tersebut dan memperingatkan remaja itu untuk tidak mengulanginya lagi. Thanks for your cooperation. Dan di situ anehnya Alonzo melepaskannya dan membiarkan sekelompok remaja tersebut pergi begitu saja. Saat dalam perjalanan, Alonzo menyuruh Jake untuk menghisap narkoba tersebut. Jake sempat menolak karena hal ini dilarang. Tetapi Alonzo beralasan jika kamu masuk ke dalam kepolisian, kamu harus mencoba barang ini. Lalu terjadi perdebatan hingga akhirnya Alonzo menodongkan pistolnya ke kepala Jake. My car, go back to the valley, rookie. I'll smoke it, man. Give it to me. Man the fuck up. Finish that shit. Man size hit you took, dog. Singkat cerita, Alonzo mengajak Jack berkunjung ke rumah informannya. Di situ terlihat seorang pria paruh baya yang bernama Roger. Roger adalah sahabat Alonzo yang seorang pensiunan. Thanks for the snort, dog. Always good to see you, brother. Pada saat di perjalanannya, Jake melihat di sebuah gang ada seseorang yang sedang melakukan tindakan kriminal. Jake menemukan dua pria yang hendak memperkosa seorang gadis pelajar. Kemudian Alonzo pun datang.
Lalu Alonzo menginterogasi gadis pelajar tersebut. Gadis itu mengatakan bahwa dia mempunyai sepupu dari geng Trish Hillside dan Alonzo menyuruhnya untuk kembali pulang ke rumahnya. Saat hendak pergi dari situ, Jake menemukan sebuah dompet merah yang ternyata milik dari gadis pelajar tadi. Selanjutnya, mereka berhenti di sebuah tempat di mana mereka berpura-pura akan membeli sebuah kokain pada seseorang. Kemudian, orang tersebut melarikan diri dan Jake mengejarnya. Saat dalam perjalanan, Alonzo menelpon seorang pria dan menanyakan seseorang yang bernama Kevin Miller alias Sandman. Dia memberitahu bahwa alamat Sandman dekat Imperial Court. Lalu mereka pun mendatangi tempat pemukiman tersebut untuk menyergap sebuah rumah. Sesampainya di pemukiman itu, mereka pun langsung beraksi. Police, we got a search warrant. LAPD, open up. Get your ass down, right down. Down, get down. Kitchen's clear. Put your hands up, son. Put them up, put them up. Just take a seat right over there, next to your auntie, right over there. Everything is fine. We made a mistake. Thanks for your cooperation. Let's go. Saat mereka hendak menaiki mobil, tiba-tiba wanita itu berteriak dan meminta kepada pemuda sekitar untuk menembaki Alonzo dan Jake. Ternyata Alonzo mencuri uang milik wanita itu. Saat di perjalanan, Jake bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di situ, Alonzo tidak memberikan keterangan yang jelas dan membujuk Jake kembali lagi bertugas. You're in a privileged position to learn a thing or two. Wolf or a sheep. Singkat cerita, Alonzo mengajak Jake berkunjung ke rumahnya. Ternyata tempat tinggal Alonzo berada di pemukiman terlarang yang isinya warga-warga yang menyeramkan. Setelah sampai di rumahnya, ternyata Alonzo mempunyai seorang istri yang bernama Sarah Harris dan satu orang anak laki-laki. Saat Jake sedang tertidur, tiba-tiba Alonzo membangunkannya dan mengatakan bahwa akan ada rapat. Kemudian mereka pun berangkat untuk menemui para petinggi pemerintah. Ternyata mereka sedang membahas rencana sesuatu dengan para petinggi pemerintah tersebut. Alonzo ditugaskan mengumpulkan tim, dan di situ Alonzo mempunyai misi dari para petinggi pemerintahan tersebut, dan Jake pun ikut bersamanya. Singkat cerita, terlihat empat pria yang baru saja turun dari mobil, dan di situ Alonzo dan Jake sudah menunggunya. Dylan, I can't call him. What's up with you? Gives us shit, boom, we're giving them lead. It's all good, legit. Ladies, time to punch in. Tidak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah rumah dan mulai menyergap. Tidak disangka ternyata yang disergap tersebut adalah rumah Roger, sahabat Alonzo. Jadi, rencana para petinggi pemerintahan bersekongkol untuk mengambil dana pensiun Roger yang jumlahnya sangat banyak. You got to render under Caesar. Jeff, Jake, we're gonna work in the kitchen. Lalu Alonzo dan rekan-rekannya mulai menggali di bagian dapur. Ow. Oh.
Uang tersebut akan dibagi sama rata oleh tim yang ikut menyergap dan sisanya diberikan ke pemerintahan. Akan tetapi, Jake menolaknya. Setelahnya, Alonzo menyuruh Jake untuk duduk dan dipaksa agar menembak Roger dengan menggunakan senjatanya. Tetapi Jake tidak mau untuk melakukannya. Seketika Roger pun tewas di tempat. Lalu Alonzo menggunakan skenario seolah-olah Roger yang memulai dulu. Dan Alonzo bersekongkol dengan rekan-rekannya yang lain bahwa yang membunuh Roger adalah Jake. Lalu Alonzo pun terpancing amarahnya dan menodongkan senjatanya ke arah Jake. Akan tetapi keadaan berubah. Jake merebut senjata tersebut dan kembali mengancam Alonzo. Pull this shit on me, man. I didn't sign up for this. Use your ears and you hear me, Jake. You give me 18 months, I give you a career. So why don't you please go outside? Tidak lama kemudian, tim evakuasi pun datang untuk membereskan semuanya. Jake terlihat mulai curiga dengan Alonzo, dan Alonzo pun terus membujuk Jake untuk meyakinkannya. Dan tidak lama kemudian mereka pun sampai ke sebuah tempat. Lalu Alonzo dan Jake mendatangi sebuah rumah dan membawa sebuah kardus untuk bertemu seseorang. Saat Alonzo mengetuk pintu, terlihat seorang pria yang bernama Smiley. Ternyata Alonzo memberikan kardus tersebut yang berisi uang dan elektronik. Lalu Alonzo izin untuk pergi ke toilet. Setelah selesai bermain kartu, salah satu pria botak di situ mengatakan kepada Jake bahwa dia ingin melihat senjata apa yang dia punya. Saat mereka sedang bercanda, Smiley melihat dari jendela kalau mobil Alonzo sudah tidak ada, dan Smiley mengatakan kepada Jake bahwa dia telah membohonginya. Ketika Jake ingin pergi, Smiley menahannya. Lalu Smiley bercerita bahwa Alonzo adalah polisi kotor. Beberapa bulan lalu, Alonzo bertemu dengan orang Rusia bicara omong kosong, dan tiba-tiba Alonzo membunuh orang Rusia tersebut. Ternyata orang Rusia tersebut adalah orang penting. Kini Alonzo berutang $1 juta untuk orang Rusia itu. Sejak saat itu, Alonzo menjadi buronan mafia Rusia, dan mereka menyaimbarakan jika ada kelompok yang berhasil membunuh Alonzo akan mendapatkan imbalan uang. Sejak saat itulah Alonzo berkeliling mencari uang dan menyetorkan uang yang jumlahnya lebih banyak dari pihak mafia Rusia setiap bulannya ke mafia-mafia yang lain agar Alonzo tidak dibunuh. Tiba-tiba Jake merasa kesal dan menghajar mereka semua. Saat hendak dibunuh, teman Smiley sempat mengambil dompet Jake. Akan tetapi dompet tersebut milik gadis remaja yang diselamatkannya. Lalu Smiley bertanya, dapat dari mana dompet ini? Jake menjawab, aku menyelamatkan gadis itu dari pecandu yang akan memperkosanya. Dan benar, gadis tersebut menceritakan memang ada seorang polisi kulit putih menyelamatkannya saat hendak diperkosa. You know this shit was just business, right? Right. Right.
Lalu setelah itu Jack pergi dan kembali ke rumah Alonzo dengan membawa senjata. Jack berniat ingin memberi pelajaran Alonzo atas perbuatannya. Saat akan memasuki rumah Alonzo, Jack melihat anak laki-laki Alonzo dan meminta tolong agar membukakan pintunya secara diam-diam. Ketika Jack mendapati Alonzo di kamarnya, terlihat Alonzo sedang menghitung uang bersama istrinya. Seketika Alonzo kaget dan mengatakan bahwa kamu telah lulus tes tersebut. Tetapi di situ Jack sudah sangat kesal dan tetap akan menangkapnya. Lalu terjadi adu baku tembak antara Jack dan Alonzo. Alonzo berhasil melarikan diri melalui jendela ke arah loteng atas dan Jack mengejarnya. Saat hendak pergi, tiba-tiba Jack menjatuhkan dirinya tepat di mobilnya. Alonzo mulai panik dan menabrak-nabrakan mobilnya agar Jack terjatuh. Para pemuda geng di sekitar tersebut datang untuk menyaksikan keributan ini. Lalu Alonzo memerintahkan kepada seluruh geng tersebut untuk menembak Jack. Kemudian salah satu seorang geng penjaga mengeluarkan pistol dan mendekati mereka berdua. Tetapi pria itu justru meletakkan pistolnya di bawah. Ketika Alonzo akan mengambil pistol itu, tiba-tiba Jack menembaknya tepat di bagian pantat. Pria yang meletakkan pistol tadi mengambil kembali pistolnya dan menodongkan ke arah Alonzo. Singkat cerita, ternyata Alonzo dilepas dan dia akan pergi tidak tahu kemana. Saat Alonzo berhenti di lampu merah, tepat di sebelahnya ada sebuah mobil berhenti yang dikendarai oleh seorang wanita. Alonzo merasa ada yang aneh dan mencurigai wanita tersebut. Ternyata orang-orang ini adalah mafia Rusia. Ketika dirasa sudah cukup, para mafia itu pergi meninggalkannya begitu saja. Oke guys, itu tadi alur film Training Day. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.